Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Motoran Moto-Moto. Jadi video kita kali ini ingin membahas tentang adapter mic untuk DJI Osmo Action 3. Yang umumnya orang menggunakan merek dari Saramonic seperti ini, ya harganya 200 ribuan ya teman-teman kurang lebih. Atau ada merek Boya, saya tidak punya contohnya, tapi biasanya yang umumnya Saramonic ini atau Boya yang dipakai sebagai adapter dari mic ke sini ya, ke action camnya teman-teman. Nah, saya kebetulan coba membeli barang yang jauh lebih murah. Ini harganya hanya di bawah 20 ribuan lah, anggaplah 20 ribuan ya teman-teman. Yang satunya juga mirip, harganya juga kurang lebih 20 ribuan, hanya ini bedanya dia bisa untuk sambil ngecas nih. Jadi saya akan coba nanti sebagus apa mic ini kita gabungkan dengan mic eksternal dari Arimic Ulanzi ini, yang selama ini kita sudah pakai bagus ya dengan GoPro Hero 4 Silver. Nah jadi teman-teman, kita akan coba tes action cam ini, kita akan pakai Motoran. Nah, saya akan pakai helmnya yang half face, dan juga kita akan coba ketiga mic ini mana yang lebih worth it, apakah ini memang bagus atau yang dua ini tidak bisa terpakai. Tapi kalau yang dua ini bisa terpakai, akan bermanfaat sekali buat teman-teman karena harganya jauh lebih murah. Oke teman-teman, ikuti pengetesannya berikut ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan mulai pengetesan ya. Jadi sekarang yang saya pakai ini action cam dari DJI Action 3 ya, dan saya pakai adapter mic nya Saramonic nih. Nah, helmnya half face ya teman-teman, jadi nanti biar teman-teman bisa ikut mendengarkan suaranya seperti apa nih. Anginnya cukup kencang saat ini, dan sebagus apa si adapter Saramonic ini digabung dengan mic eksternal Ulanzi Arimic. Oke teman-teman, jadi kita pakai Ulanzi Arimic ya teman-teman. Sekarang kita coba lagi yang saat ini, kan kita ada beli beberapa adapter mic ya. Nah, yang harganya kurang lebih ya di 20 ribuan ya teman-teman. Yang satu adapter mic aja langsung ke kabel mic, yang satunya ada buat bisa ngecas sama buat ke colokan mic-nya ya teman-teman. Nah, kita lihat bisa dipakai nggak sih barang-barang itu. Sebenarnya iseng aja, karena kalau kita beli yang Saramonic ini harganya kisaran 200-an ya teman-teman. Mungkin kalau ada promo bisa 150 ya, tapi setahu saya sih mungkin sekarang udah 200 ribuan ya teman-teman, kurang lebih ya. Sedangkan yang dua ini kita akan pakai yang harganya 20 ribuan ya teman-teman. Nah, bisa dipakai nggak ya buat action cam DJI Osmo Action 3 ini ya teman-teman. Nah, ini kita akhirnya mulai pecah, suara mobil kiri kanan udah mulai banyak ya. Nah, ini kita yang kita gunakan sekarang adalah adapter yang dari Saramonic ya teman-teman. Oke teman-teman, bisa dengar nanti hasilnya seperti apa. Nah, nanti di depan kita akan coba ganti adapter mic-nya pakai yang warna putih. Nah oke, kita akan berhenti dulu, kita akan ganti ya teman-teman adapter mic-nya. Oke, teman-teman, kali ini adapternya kita menggunakan
yang harganya ya di bawah 20 ribuan, yang warnanya putih ya teman-teman. Nah, ini kita akan coba pasang ke Action 3 kita ini. Nah, anginnya cukup kencang. Jadi kita akan coba sama-sama dengarkan ya sama teman-teman. Kepake gak sih barang-barang yang murah ini ya tuan? Ya teman-teman, kalau bisa kepake kan lumayan teman-teman, jadi bisa hemat ya, karena kalau beli yang seremonik itu harganya 200 ribuan ya teman-teman. Atau mungkin ada merek Boya juga sama kurang lebih harganya 200 ribuan. Nah, ini kan harganya di bawah 20 ribu, anggaplah 20 ribuan ya teman-teman. Nah, ini anginnya kencang juga. Kita coba seperti apa hasilnya. Di kiri kanan kita ini ada kendaraan juga, ada motor di depan. Nah, kita akan tes ya teman-teman. Sebagus apa nih mic yang ini ya? Maksudnya adaptor mic yang harga 20 ribuan yang warna putih ini. Anginnya cukup kencang. Apakah suara saya bisa terekam dengan baik atau hanya angin saja atau seperti apa? Kita akan sama-sama dengar nanti ya teman-teman. Jadi hari ini kita tes adaptor mic ya Seremonik, yang putih harga 20 ribuan sama yang hitam ini bisa untuk audio jack sama untuk casnya. Ya, semoga tadi harapan saya bisa dipakai dan bagus ya. Tapi kalau enggak pun, jadi kita tahu bahwa memang untuk adapter dari Action Osmo 3 ini, maksudnya dari Osmo Action 3 ini ke mic eksternal mesti beli yang Boya atau yang Seremonik. Oke teman-teman, nanti di depan ini kita akan ganti menggunakan mic yang satunya ya. Oh, maksudnya adapter mic yang satunya ya teman-teman. Apakah bisa digunakan atau tidak? Oke, kita menepi dulu nih teman-teman. Ini pas dibelokkan, dari tempatnya agak teduh untuk kita ganti adapter mic-nya. Oke, kita berhenti sini dulu teman-teman. Kita ganti dulu mic-nya. Oke teman-teman. Nah, kali ini yang terpasang adalah adaptor mic-nya yang bisa dua fungsi ya, bisa untuk sambil ngecas, bisa untuk dipasang jack audionya ya teman-teman. Nah, ini juga harganya murah, di bawah 20 ribuan, anggaplah 20 ribuan ya teman-teman. Nah, tadinya kalau ini bisa kepake kan lumayan, jadi saya bisa kalau pas touringnya lumayan jauh, nggak harus ganti baterai. Satu colokannya buat ngecas, saya hubungkan ke powerbank, yang satunya buat ke jack mic-nya. Jadi kalau perjalanan panjang di atas 2 jam gitu, aman nih baterainya karena bisa sambil ngecas. Itu tujuannya sih teman-teman. Karena ada memang bawaannya CDJI, tapi harganya lumayan mahal ya teman-teman. Saya sih kurang apa, tapi kurang lebih mungkin sekitar 700 ribuan ya, kalau saya nggak salah ya, atau mungkin lebih. Nah, kalau ini bisa dipakai kan hemat ini, harga 20.000 tapi bisa dual fungsi gitu teman-teman. Nah, ini anginnya juga sama-sama kencang. Oke, kita akan belok. Ya, harapan saya sih ini bisa berfungsi ya. Tapi kalaupun ini tidak berfungsi ya bisa oke, karena ini coba-coba aja, karena juga ini harganya murah juga. Jadi kalau memang nggak berfungsi wajar lah, beli juga hanya untuk coba-coba aja. Tapi kalau misalkan ini berhasil, bagus hasilnya, suaranya, wah, saya bisa referensi ke teman-teman nih. Jadi buat yang punya DJI Action 3 ini bisa menggunakan mic adapter yang harganya murah meriah. Itu mungkin ya teman-teman. Kalau yang umum kan adapternya dari Boya sama Seremonik ya, dan yang pastinya bawaan DJI-nya ya teman-teman. Kalau bawaan DJI-nya keren juga sih teman-teman, bagus, tapi harganya mahal. Nah, saya beli DJI
kenapa semua Action 3 ini? Karena adaptor mic-nya yang saya anggap murah gitu. Ya 200 itu masih termasuk murah gitu. Enggak tahu mas, hampirlah sama dengan GoPro 4 Silver yang punya saya, mic-nya enggak terlalu mahal. Oke, teman-teman. Nanti kita akan sama-sama lihat hasilnya, dengarkan hasilnya, sebagus apa mic ini. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, sudah komen, sudah subscribe di channel saya. Semoga channel teman-teman yang belum monet, segera monet. Yang sudah monet, segera menghasilkan banyak viewer hingga menghasilkan banyak dolar. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dan salam sehat selalu. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah melakukan pengetesan ya. Kita naik motor, kita pasang di helm kameranya, dan kita sambungkan adapter-adapter ini ya ke mic Ulanji Arimic. Dan teman-teman bisa dengar sendiri, teman-teman juga bisa cek sendiri hasilnya dari pengetesan beberapa mic ini. Yang pertama ini yang Ceremonic ya, yang harganya hampir 200 ribuan atau kurang lebih 200 ribuan. Yang kedua ini, yang putih ini harganya anggap saya 20 ribuan ya. 20 ribuan kurang, saya anggaplah 20 ribuan. Dan yang ini juga kurang lebih 20 ribuan ya teman-teman. Dan hasilnya teman-teman bisa dengar sendiri. Kalau menurut saya pribadi, di luar ekspektasi teman-teman. Jadi hasilnya bisa saya bilang wow. Jadi buat teman-teman yang punya DJI Osmo Action Cam 3, teman-teman bisa membeli adapternya yang murah seperti ini di online shop. Harganya ya kurang lebih 20 ribuan. Kalau teman-teman bisa cari yang lebih murah, ada yang sekitar 14 ribu atau mungkin 10 ribu. Jadi itu tergantung dari teman-teman mencarinya. Ini nggak ada merek ya teman-teman. Ini barang-barangnya tanpa merek. Dan saya memang sengaja beli yang ini. Saya akan coba juga nanti apakah nanti bisa sambil ngecas juga, karena belinya yang double, yang hitam ini. Kalau yang ini memang hanya untuk apa namanya, mic-nya aja. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Semoga hasil review saya ini berguna buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya DJI Osmo Action 3 ini, teman-teman bisa menghemat lagi untuk beli adapter mic-nya dengan harga yang murah meriah. Teman-teman bisa lihat produk-produk murah ini di online shop ya teman-teman, di online shop yang teman-teman percaya. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa teman-teman bantu like, komen, dan subscribe. Semoga video berguna buat teman-teman. Salam sehat selalu.